Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Taha al-Bashir waghfir lana kulla zallahu al-huma fin nadhir Ya Rabbi salli ala al-Mukhtar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat online yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan hampir usai. Kenangan bersama Ramadan tentu menjadi kenangan yang sangat dirindukan. Karena harus menunggu 11 bulan kemudian agar bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini. Itu pun jika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita umur panjang. Ala kulli hal, sebagai manusia yang diberikan hati oleh Allah Ta'ala, seharusnya lah kita tetap mensyukuri apa yang Allah karuniakan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kami akan men-share amalan-amalan yang dianjurkan oleh Syaikhuna Kiai Maimun Zubair di malam hari raya. Baik Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha. Niku biyen nakal niku mleh nggih to nggih. Kula ngaos tengene Mbah Lirboyo Mbah Manaf. Wong kudu ana aturan, ngaten lho Gus. Sampeyan niku pun salah sunan apa dereng-dereng Mbah. Perdunik mohon kadang kondo sidik-sidik. Ngeten Gusti. Ono hadis ngeten-ngeten yo. Niki is politik Islam nggih ngeten niki. Man ahya lailatal id. Faqad ahya Allahu qalbahu. Yauma tamutul qulub. Wong nek gelem urip-urip Badune riyo loro. Iku atine diurip-urip Allah. Wayahe ati padha mati. Akhir zaman iku ati padha mati. Kowe nek kepengin diurip-urip atine dening Allah. Ora apa salah ta sunat, ning nek riyo iku nglakoni salah napa sunat. Mbah apot, Mbah. Ngeten mawon Gus, wong ora tau nglakoni sampeyan. Nek riyo bar misa niat bak diae salat misa. Rung ra. Bar terus mikir sedalu. Niat ngurip-ngurip dateng riyo napa? Fitir riyo napa? Besar. Ora dol sampean. Iku sampai saniki kula lampahi kula. Pokoke witir niku kula lakoni bak diae salat napa isa. Niki kula midhatoni santri sing nakal-nakal niku ora kantun nggih. Wae kula midhatoni sing santri sing elek-elek mawon. Elek-elek nek ije santri, ra ngoten to nggih. Nggih to nggih. Niki penting niki. Kulo dingendikani kiai ngaten. Jadi kowe ora salat blas upamane. Ora salat sunat. Nek riyo iku salat sunat. Ben atine ora patek mati. Lho ora ngaten nggih. Nggih to nggih. Niki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Syaikhuna Kiai Maimun Zubair menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Beliau menganjurkan kepada seluruh umat Islam, khususnya para santri, untuk menghidupkan hari raya dengan ibadah. Pesan ini disampaikan oleh guru beliau, Yai Abdul Karim atau Mbah Manaf, Lirboyo, sewaktu beliau masih nyantri di Lirboyo. Dawuh beliau, senakal-nakalnya santri, jangan sampai tidak menghidupkan dua malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dengan melaksanakan sholat sunnah minimal 2 rakaat setelah isya atau ba'diyah isya dan 1 rakaat witir, agar hati tidak mati pada saat banyak hati makhluk mati, dan itu terjadi di akhir zaman. Maka marilah kita semua menghidupkan malam Idul Fitri ini dengan melakukan amalan-amalan kebaikan seperti silaturahmi, birrul walidain, sholat, zikir, istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak Al-Quran, serta menahan diri untuk tidak melakukan kerusakan umat. Stop ghibah, stop hoak, stop adu domba. Mari share kebaikan agar hidup rukun dan damai, serta menjadi tambahan pahala bagi kita. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkannya, serta mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita diberi umur yang panjang dalam taat, sehat walafiah, dan selalu menjadi hamba yang soleh, dan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.